Assalamualaikum, Mams. Kita bikin semur hati ayam yuk buat yang pagi hari ini. Langsung aja, ini dia bahan-bahan dan cara memasaknya. Bahan pertama yaitu 1 sendok makan kecap manis, 1 ruas lengkuas dan jahe digeprek, 400 ml air panas, 5 sendok makan beras, kemudian 1 sendok makan santan cair, 200 ml kaldu ayam, 1 buah tahu, daun bawang secukupnya, 1 siung bawang merah dan bawang putih dicincang, 1/4 buah tomat, 2 sendok makan wortel, 1 sendok teh kaldu jamur, ini optional ya, bisa di skip juga. 1 buah hati ayam, dicuci bersih, lalu rendam dengan perasan air jeruk nipis sekitar 10 menit. Kita bikin bubur atau nasi lembeknya dulu ya. Masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam slow cooker. Atau kalau mau pakai panci biasa juga bisa. Lalu tambahkan air sekitar 400 ml. Porsi beras dan air bisa disesuaikan dengan porsi makan anak ya, Mas. Lalu tinggal kita tunggu sampai matang. Sekarang kita masak semur hati ayamnya. Pertama, panaskan 1 sendok makan minyak. Lalu masukkan bawang putih, bawang merah, dan daun bawang. Tumis hingga wangi. Masukkan tomat, hati ayam, wortel, lengkuas dan jahe, air kaldu. Kalau dirasa kurang, bisa ditambahkan air putih aja ya. Masukkan tahu, kaldu jamur, kecap manis, aduk rata, tunggu sampai mendidih. Lalu masukkan santan, aduk lagi, lalu cicipi. Kalau udah dirasa enak, tinggal ditunggu sampai airnya agak menyusut. Nah, ini udah matang. Kita matikan dulu apinya. Jangan lupa lengkuas dan jahenya kita buang dulu. Untuk baby yang umurnya di bawah 8 bulan, semur hatinya disaring dulu ya. Jangan lupa dikerok juga bagian bawah saringannya. Tekstur akhirnya jadi lembut banget. Untuk baby yang udah di atas 8 bulan, bisa ditumbuk begini atau dicincang kasar aja. Tinggal disesuaikan dengan tekstur yang kita inginkan. Nah, ini dia nasi semur hati ayamnya. Pakai nasi lembek atau bubur yang tadi kita bikin. Bisa ditambahkan keju dan unsalted butter ya, kalau mau. Jangan lupa berdoa sebelum makan dan sajikan dengan penuh cinta, Mams. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Biar makin semangat bikin video-video empati lainnya. Selamat mencoba, Mams.